Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk terus salat di masjid secara berjamaah, yang mana banyak dari para kaum muslimin yang sulit melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan salat. Maka ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi dan rasul. Beliau sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi umatnya. Maka para jemaah sekalian, jangan kita berpelit-pelit mengatakan apa sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, 2 bulan yang lalu atau 2,5 bulan yang lalu, sebulan sebelum Ramadan, kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan, kita telah membahas mukaddimah dari kitab yang akan kita bahas ini, yang diantaranya banyak mukaddimah-mukaddimah yang dijelaskan madkhal, jalan masuk untuk mempelajari atau membahas kisah-kisah para nabi dan rasul. Telah dijelaskan di situ khasaisul anbiya wal mursalin, keistimewaan atau kekhususan para nabi dan rasul, dan juga telah dijelaskan apa itu israiliyat. Telah dijelaskan juga apa bedanya nabi dan rasul. Siapa yang masih ingat apa bedanya nabi dan rasul? Apa bedanya nabi dan rasul? Sudah lupa semua. Masya Allah, saudara. Kan syariat, Pak. Nah, dia apa? Rasul adalah yang diutus oleh Allah dengan syariat baru, betul. Kalau nabi? Iya. Kalau nabi? Iya. Salah satu perbedaan nabi dan rasul, kalau rasul itu apa? Diberikan syariat baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi tidak diberi syariat baru, ataupun jika diberi syariat digunakan untuk mendakwahkan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Para jamaah sekalian, pada hari ini insya Allah sesuai yang telah kita janjikan, kita akan membahas atau kita akan memulai membahas masuk ke kisah para nabi dan rasul yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Yang pertama adalah kisah Adam Abul Bashar. Kalau sudah kita bahas nabi, yang pertama pasti Adam alaihissalam. Dan juga para jamaah sekalian, Adam alaihissalam itu nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang pertama. Kalau tidak ada nabi Adam, ya kita semua tidak ada. Jadi duduknya kita di sini sebenarnya bukan untuk bercerita saja, tapi untuk mengambil hikmah, mengambil manfaat-manfaat dari kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di sini bahwasanya Adam itu Allah ciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Allah sendiri langsung yang ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Isa itu kamathali Adam, seperti Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah katakan, "Kun," jadilah, maka jadilah.
Jadi ini juga teguran bagi kaum Nasara. Kalian mengatakan Isa itu adalah Tuhan hanya karena Isa itu tidak punya apa? Bapak. Mestinya kalian bilang Adam itu yang lebih Tuhan daripada Isa. Mestinya. Allah ciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Tapi mereka tetap Isa sebagai apa? Tuhan. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala nabihi Adam min turab. Dari tanah. Lalu dijelaskan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 7, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin." Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan, "Wa bada'a khalqal insani min tin." Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tadi apa? Min turab. Sekarang bilang min tin. Apa bedanya turab dan tin? Turab itu tanah. Tin itu apa? Tanah yang sudah tercampur dengan apa? Air. Sama seperti apa? Tepung. Tepung kalau dicampur dengan air jadi apa? Adonan. Air sendiri, tepung juga sendiri. Tapi kalau sudah dicampur, beda namanya. Sama seperti tin. Tin adalah campuran tanah dan air. Summa taraka hadha tin hatta sara hama'an masnuna. Sama Allah dibiarkan tin ini, lempung tadi itu, tanah yang bercampur dengan apa? Bercampur dengan air, Allah biarkan sampai jadi hama'an masnuna. Tembikar. Apa bahasa Lomboknya? Gentong itu yang dari tanah liat apa namanya? Ya itu. Hama'am masnun. Tembikar yang keras. Yang apa namanya? Yang dibentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Telah kami ciptakan manusia dari tanah liat kering. Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Surat Al-Hijr ayat 26. Tsumma turika hatta jaffa. Lalu Allah biarkan sampai kering. Fasara kal fakhar, sampai jadi tembikar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tanah kering yang seperti tembikar. Fahadhal ladzi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini ayat-ayat yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tentang apa? Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan juga terdapat atsar dari para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala saat menciptakan Adam mengambil tanah dari bumi dengan beraneka ragam warna. Ada tanah yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan lain-lain. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan sebagai sumber penciptaan Adam alaihissalam. Makanya nanti keturunannya Nabi Adam apa? Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, dan lain sebagainya. Dan juga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu keturunannya Adam alaihissalam Allah ciptakan tidak lagi dari apa? Turab. Tapi dari air yang hina. Yaitu dari mani. Min mani yumna. Dari air mani. فَأَدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ وَذُرِّيَّتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ خُلِقَتْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Adapun keturunannya Adam diciptakan dari air yang hina. Min nutfatin min maniyin yumna. Dari satu butir mani yang masuk ke dalam, yang bercampur dengan sel telur. Terdapat sebuah hadis para jamaah sekalian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Bahwasanya malaikat itu Allah ciptakan dari apa? Nur. Dari cahaya.
wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Adapun jin Allah ciptakan dari lahapannya api, yang melahap-lahap dari api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Adapun Adam diciptakan bagaimana? Mimma wasafa lakum, seperti apa yang sudah Allah sifati bagi kalian, seperti ayat-ayat yang barusan kita baca. Hadis sahih, akhrajahu Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga terdapat hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqa Adam wa tuluhu 60 dhira'." Nabi Adam itu diciptakan tingginya berapa? 60 dhira'an. Kira-kira 30 meter. Ini berapa meter? 4 meter? 3 meter. Ya, ini dikali 10. Ini dikali berapa? 10. Falam yazalil khalqa yanqusu ba'd hatta al-an. Dan terus hari demi hari manusia itu akan semakin pendek sampai sekarang. Dan juga diceritakan para jemaah sekalian, Nabi Adam itu apa? Tampan. Yang mana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang menceritakan Rasulullah SAW saat Isra wal Mi'raj, saat Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Laqad u'tiya syatrul jamal. Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Diberikan separuh ketampanan. Para ulama yang menjelaskan hadis ini mengatakan separuh ketampanan itu separuhnya siapa? Para ulama mengatakan apa? Separuhnya siapa? Adam alaihissalam. Nabi Yusuf yang kita tahu ceritanya, nanti akan kita kisahkan wanita sampai memotong-motong tangannya karena tidak sadar melihat tampannya Nabi Yusuf. Bagaimana jika kita melihat Nabi Adam alaihissalam? Langsung Allah yang menciptakan sendiri dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Thumma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min Adam zawji. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Pasangannya Nabi Adam, istrinya Nabi Adam, dari dirinya Adam alaihissalam. Siapa istrinya? Hawa. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, yang dimana Allah ciptakan istrinya juga dari siapa? Dari Adam. Dari mana Allah ciptakan? Dari apanya Nabi Adam? Dari tulang rusuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khair. Istausu bin nisa'i khair. Berwasiatlah atau berbuat baiklah terus kepada wanita dengan baik. Ini untuk di sini para suami. Hati-hati sama istrinya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Karena sungguh wanita itu apa? Diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Dan ketahuilah bahwasanya yang bengkok dari tulang rusuk itu apanya? Atasnya. Tulang rusuk itu begini, terus ujungnya apa? Bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kalian paksa mau luruskan tulang yang bengkok itu, niscaya kalian akan memutuskannya atau mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal aqwaj. Tapi kalau kalian biarkan, ya wanita akan tetap bengkok. Di hadis yang lain yang artinya Rasulullah SAW bersabda apa? Fastamti, nikmati wanita itu wa biha iwaj, dengan segala kekurangannya, dengan segala kebengkokannya. Sabar.
jangan terus ibu-ibu di sini besar kepala. Suaminya ditusuk-tusuk, sabar-sabar, tapi istrinya kurang baik sama suami. Maka berhati-hatilah juga para wahai istri. Rasulullah sudah mewanti-wanti para istri dari 1400 tahun yang lalu. Yang mana artinya apa? Bahwasanya mereka para wanita aktsaru hatabi jahannam atau aktsaru ahli nar, sebanyak-banyaknya penghuni neraka, atau jadi apa? Kayu bakarnya di neraka. Kenapa? Yakfurna, yakfurna al-ashir atau yakfurna al-ashir wa yakfurna al-la'na. Terlalu banyak apa? Laporan, mengeluh, tidak bersyukur. Saya ustadz sudah nikah sama suami saya 3 tahun tapi saya tidak pernah cinta sama suami saya. Anaknya berapa bu? 5. Loh dari mana 5 ini? Kalau tidak cinta kok sampai 5 bu? Banyak sekarang suami atau istri-istri yang begitu. Saya tidak pernah cinta sama suami saya. Suami saya itu pelit. Diceritain semua kejelekan suaminya. Subhanallah. Hati-hati. Dengan itu antunna, untuk kalian para wanita, bisa dimasukkan oleh Allah kepada neraka jahannam. Dan juga para jamaah sekalian, kita sebagai umat muslim, kita ini harus meyakini bahwasanya nenek moyang kita itu manusia, Nabi Adam alaihissalam. Jangan kita ini percaya sama teori-teori itu di luar sana. Awalnya jadi monyet, terus nanti pinter, 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 terus nanti jadi setengah monyet, jadi manusia purba, terus jadi manusia. Mana? Tuh monyet di kebun binatang tetap jadi monyet dari dulu ya monyet. Tidak pernah berubah jadi manusia. Teori Darwin dan lain sebagainya. Mungkin kalau mereka merasa dirinya keturunan monyet, fadol untuk mereka, jangan untuk kita. Silahkan mereka yang mengatakan keturunan, maksudnya kita ini semua keturunan manusia purba, antum itu, bukan kita. Ataupun ada yang di sini merasa mirip sama monyet, fadol, silahkan. Yang mau percaya sama teori itu, silahkan. Kita sebagai umat mukmin muslim, wajib meyakini kita ini keturunannya siapa? Adam alaihissalam dan Hawa. Jadi para jamaah sekalian, khalaqallahu tabaraka wa ta'ala Hawa li Adam. Banyak syubhat di sini atau banyak simpang siur cerita-cerita yang kurang benar. Katanya Adam itu atau Hawa itu diciptakan saat Adam telah masuk surga, terus Adam kesepian sendiri, jomblo. Sama seperti antum-antum yang jomblo. Siapa yang jomblo? Naku, gak usah malu. Kameramennya jomblo, kesian. Yang punya anak perempuan, fadol. Mungkin mau ditawari. Ada yang bilang begitu, ada masuk surga terus di surga, gak ada perempuan di surga, apa enaknya? Tapi ini salah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa itu sebelum Adam Allah masukkan ke dalam surga. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala Hawa li Adam liya'nasu biha, untuk bercengkrama, ngobrol, saling mencintai, menikmati kehidupan ini. Wa yaskunu ilaiha, dan apa? Hidup sama-sama, tenang, sukun, tenang. Sama seperti kita nyari istri, untuk apa? Untuk ribut setiap hari? Tidak, bukan. Biar kita ini tenang. Jadi kalau kita nikah, ternyata pernikahan kita membuat kita ini tidak tenang, berarti ada yang salah dalam keluarga kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah liyaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, biar kalian tuh tenang. Jadi kalau orang menikah hidupnya cuma ribut,
ributnya gara-gara istri atau gara-gara suami, dua-duanya bisa memicu keributan. Introspeksi diri, ada yang salah dalam keluarga kalian. Maka hiduplah Hawa untuk menemani Adam alaihissalam. Jadi para jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui, fa khalqullahi tabaraka wa ta'ala ala arba'ati asnaf, arba'ati asnaf. Ciptaan Allah itu ada empat macam. As-sinf al-awwal, macam yang pertama, min ghairi dzakarin wala unsa, Allah ciptakan tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa jantan, tanpa betina. Wa huwa Adam shalawatullahi wasalamu alaihi. Yang kedua, jenis yang kedua yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini, min dzakarin duna unsa, dari laki-laki saja tanpa wanita. Siapa yang tahu? Dari laki-laki saja tanpa ada ibunya, siapa? Hawa. Baru dikasih tahu sudah lupa. Jenis yang ketiga, as-sinf ats-tsalits, min unsa duna dzakar, dari wanita saja tanpa laki-laki, siapa? Isa alaihi salam. Nanti akan kita kisahkan ceritanya jika Allah beri kita umur yang cukup. As-sinfur rabi', dan yang terakhir, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua yang ada di sini. Sunallah allati atqana kull syai. Inilah ciptaan Allah, yang mana Allah jika menciptakan segala sesuatu itu apa? Atqana kull syai'in mutqin. Tidak ada salahnya. Sempurna. Apa yang tidak Allah ciptakan? Semuanya sudah. Bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para jamaah sekalian, Allah juga memberitahu kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala Adam salawatullahi wa salamuhu alaihi, wa ba'da dhalika amaral malaika an yasjudu lahu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Sampai sini dulu. Langsung malaikat sujud. Sekarang timbul pertanyaan. Katanya tidak boleh sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Adam sujud ke, atau malaikat sujud ke Adam? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Silahkan. Karena perintah Allah. Apa lagi jawabannya? Sujud penghormatan. Terus apa lagi? Belum ada syariat. Jawabannya benar semua. Yang pertama, ini perintah Allah. Kita sebagai hamba Allah wajib sami'na wa ata'na kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang dilakukan oleh para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah satu kali pun bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disuruh, dia kerjakan. Ma yaf'aluna ma yu'maruh. Mereka melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itu para malaikat. Dan juga para jamaah sekalian, dijelaskan di sini, sujud itu ada dua macam. Sujud tahiyyah, sujud penghormatan, wa sujudu madza? Al-ibadah. Yang malaikat lakukan kepada Nabi Adam ini adalah sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Yang mana sujud ini dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad itu dibolehkan. Namun setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, dihapus syariat ini. Mau sujud penghormatan, mau sujud ibadah, haram hukumnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dahulu sujud penghormatan dilakukan dari syariat-syariat
dalam syariat-syariat Nabi kita sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا. Nanti dikisahkan, di kisahnya Nabi Yusuf, saat kembali dikasih tahu bahwasanya Nabi Yusuf sekarang hidup jadi Perdana Menteri atau jadi orang besar di Mesir, dia panggil semua keluarganya tinggal di Mesir. Saat bapaknya datang, Yakub, yang waktu itu Yakub itu buta, menangis karena rindu dengan Yusuf alaihissalam sampai buta. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bajunya, disuruh lempar bajunya atau disuruh usapkan ke mukanya Nabi Yakub, akhirnya dia bisa melek sendiri, melek lagi. Saat datang ke Mesir, ketemu dengan bapaknya, diangkat sama Nabi Yusuf, diajak bapaknya naik ke atas singgasananya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kharru lahu apa? Sujada, sujud. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan bapaknya. Sebagaimana yang Nabi Yusuf lihat apa? Ra'aitu ahada asyara kaukaba asyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. 11 dari saudaranya, ahada asyara kaukaba, 11. Saudaranya ada 11. Wasyamsa wal qamar, bapak dan ibunya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tahiyatan, penghargaan, bukan apa? Ibadah. Namun datang di syariatnya Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saat Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam, yang mana kita tahu di Syam itu banyak apa? Banyak orang Nasara. Yang mana mereka orang-orang Nasara ini kalau menghargai uskup-uskupnya, istilahnya kalau di sini pedande-pedandenya, mereka itu apa? Sujud. Mu'adz bin Jabal merasa pantas dirinya untuk sujud kepada Rasulullah. Kalau uskup-uskupnya jadi mereka sujud, apalagi ke Nabi, itu pikirannya Mu'adz bin Jabal. Saat pulang dari Syam, sujud Mu'adz bin Jabal. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini wahai Mu'adz? Ngapain sujud?" "Qala ataitu Syam." Saya datang dari Syam. Fawafaktuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Saya melihat di sana mereka di Syam, mereka sujud kepada uskup-uskupnya dan kepada bitrik-bitriknya. Fawadidtu fi nafsi an naf'al dhalika bih. Saya ingin melakukan itu kepadamu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu," jangan sekali lagi kau ulang itu. Jangan. Jangan kau kerjakan itu lagi. "Fa inni law kuntu amiran ahadan," karena sungguh kata Rasulullah, kalau aku memerintahkan, kalau aku boleh memerintahkan seseorang ahadan, "an yasjuda li ghairillah," untuk sujud kepada selain Allah, "la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha," sungguh aku akan memerintahkan wanita atau istri untuk sujud kepada suaminya. Hati-hati wahai para istri. Kalau Rasulullah diberi izin untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya Rasulullah akan memerintahkan kalian wahai istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi Rasulullah dilarang dalam syariat kita ini apa? Untuk manusia sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faru'yatu Mu'adz li'ula'ika al-qawm kana ala mahum alaihi. Dari dalil ini kita tahu syariatnya dulu Nabi Isa dan sebelumnya belum mengharamkan apa? Sujud penghormatan kepada manusia. Lalu datang Rasulullah SAW melarang sujud tersebut. Penghormatan, ibadah, semuanya harus ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, melanjutkan ayat yang tadi, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dari ayat ini para jamaah sekalian mulai timbul permusuhan antara kita dan
syaitan. Gara-gara ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke mana? Ke dalam neraka jahannam. Mereka syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu sifat yang dimiliki syaitan, yang mana sifat ini menghancurkan syaitan sampai hari kiamat, menjadikan syaitan menjadi penghuni surga, penghuni neraka. Dalam surat Sad ayat 75. Dalam surat Sad. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang melarangmu untuk sujud kepada ini yang sudah saya ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau kita jelaskan kedua tanganku, jangan kita pikir seperti tangannya kita. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hambanya yang sama seperti Allah. Tidak ada ciptaan yang sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang pantas dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah kau menolak, tidak mau sujud kepadaku, wahai? Tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis. Astagbarta am kunta minal alim? Kamu sombong, meninggikan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain, setelah setan menolak, setan menjelaskan sebabnya kenapa mereka menolak. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari apa? Dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan kami dari apa? Menciptakanku dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Tapi engkau menciptakan siapa? Adam dari tin, tanah, tanah liat. Tahu dari mana kamu tanah liat lebih bagus atau api lebih bagus daripada tin? Tahu dari mana? Dikatakan oleh para ulama ini kias yang salah. Lalu setan juga mengatakan dan dijelaskan di ayat yang lain, a'asjuda liman khalaqta tina? Apakah saya mau? Apakah saya bisa sujud kepada yang kau ciptakan dari tin? Lalu para jamaah sekalian, dijelaskan di surat Al-Kahfi, apa ayatnya? Ada sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi, anda lupa ayatnya. Mungkin ada yang hafal di sini, apa? Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di situ bahwasanya setan waktu itu berada bersama malaikat. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ayat ini menimbulkan satu masalah. Kana minal jinni. Malaikat katanya dari para jin atau sebaliknya, ini salah. Maksudnya kana minal jin, yaitu dahulu waktu itu malaikat ada bersama para setan, para jin dan iblis. Tidak semuanya, sebagian malaikat dan sebagian dari para jin yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, apa? Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Sampai ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan yang artinya saat Allah ciptakan Adam, iblis itu muter ngeliatin Adam. Ibaratnya dicek dari kaki sampai kepala. Oh. Katanya iblis apa? Dia ini tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan apa? Tidak bisa tahan sama syahwat. Gampang untuk dia apa? Digoda. Sudah tahu jin dari dulu. Makanya apa? Dijelaskan di sini, anna iblis kana ma'al malaika, iblis berada bersama malaikat, bukan walam yakun minal malaika, bukan iblis itu dari malaikat. Fa sajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, surat Al-Kahfi ayat 50. Lalu para jamaah sekalian, timbul di situ perdebatan. Ribut antara setan dan apa? Perdebatan antara setan dan Allah Subhanahu wa taala, ditanya kenapa engkau tidak mau
sujud dengan sombongnya dia mengatakan, saya lebih baik. Alasannya saya lebih baik, sombong. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, tiga sebab yang menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Yang pertama adalah apa? Al-kibir, sombong. Yang kedua apa? Al-hasab. Yang ketiga adalah apa? Al-hirs, terlalu ingin. Oh saya pengen, dikit-dikit saya pengen, semuanya dia mau. Ambisi, betul. Dengan bahasa lain, ambisi. Tiga hal ini yang menjerumuskan manusia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-kibir, setan itu sombong, merasa dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Yang kedua, apa? Hasad. Setan itu hasad sama Nabi Adam. Kenapa Allah nyuruh kita ini untuk sujud sama Adam? Kenapa Allah tidak memerintahkan Adam dan malaikat sujud kepada kita para setan? Hasad, dia iri. Dan juga yang ketiga, al-hirs, ambisi. Ya ini yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Terlalu apa? Ambisi. Jangan dimakan, tapi dimakan. Maka para jemaah sekalian, hati-hatilah dari tiga hal ini, karena ini dapat menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, setelah iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahbid minha," keluarlah engkau dari surga. "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha," karena tidak sepantasnya kalian itu sombong dalam surga. "Fakhruj innaka minas saghirin," keluarlah. Sungguh kalian atau sungguh kamu dari kalangan kaum yang hina. Fakana jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalannya. Maka para jemaah sekalian, al-jazaa'u min jinsil amal. Syaitan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, semoga Allah diusir. Dan dari detik itu mulai permusuhan kita dengan syaitan. Syaitan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anbirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kita ini, tangguhkanlah saya sampai hari nanti, hari dibangkitkan. Syaitan minta waktu. Jangan mati maksudnya. Biar saya hidup apa? Untuk menggoda hamba-hambamu ya Allah. Ambil nih, kasih saya waktu. Tangguhkan saya. Fa innaka minal mundzirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya akan tangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai waktu yang sudah diketahui, ma'lum. Maksudnya nanti hari kebangkitan. Jadi ini para jamaah sekalian, hikmah yang Allah berikan kepada kita segenap manusia, agar ketahuan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ikut setan, mana yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian buat kita. Wa indaha a'lana iblis adawatuhu, dan detik itu dijelaskan di sini, detik itu syaitan mengumumkan permusuhannya kepada kita. Wa sahabi ma kana yaktumu ibtida'an, dan sekarang terang-terangan sudah mereka mengatakan, sahabi ma aghwaitani, setelah hukumanmu ini Allah kepada kita dikeluarkan dari surga, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, saya akan melencengkan mereka dari jalan-jalanmu yang lurus ya Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, saya akan datangi mereka, kita ini maksudnya para manusia, min baini aydihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari kiri, dari segala sisi syaitan akan ganggu kita para jamaah sekalian. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan lihat kata syaitan,
akan sedikit dari hamba Allah yang apa? Bersyukur. Terjadi. Kita sekarang kurang bersyukur. Ngomong alhamdulillah kalau habis gajian saja. Alhamdulillah. Habis makan kenyang sendawa. Alhamdulillah. Kalau tidak kenyang, tidak alhamdulillah. Tidak ada fulus, tidak alhamdulillah. Ini omongannya setan. Dulu sudah ngomong. Berapa ribu tahun yang lalu mereka sudah mengumumkan permusuhannya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan akan engkau temui mereka sedikit yang bersyukur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membalas omongan setan. Idhab faman tabi'aka minhum. Pergi, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'aka minhum. Barang siapa yang mengikuti kamu dari para hamba-hambaku, fa inna jahannama jazaukum jazaan mafura. Sungguh balasan yang pantas bagi antum para pengikut setan, jazaan mafura. Sepantas-pantasnya atau secukup-cukupnya balasan. Maka para jamaah sekalian, berhati-hatilah kita. Setan tidak akan berhenti siang malam menggoda kita, menggoda anak istri kita, masuk ke rumah kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tutup pintu. Kalau ada gelas ditutup, kalau tidak ada tutupnya dibalik gelasnya. Jendela ditutup dengan mengucapkan bismillah agar setan tidak apa bermalam di rumah kita. Kalau sudah setan bermalam di rumah kita, selesai. Gampang setan mau menggoda kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku yang sebenarnya hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala, tak kira kalian para setan bisa menggoda mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Tempat untuk bertawakal. Maka para jemaah sekalian, sampai di sini kita sudah tahu. Sudah bisa kita petik hikmahnya dari kisah Adam yang belum selesai ini. Sudah kita bisa banyak ambil pelajaran. Jangan sombong. Kita ini manusia. Kita ini diciptakan dari apa? Air yang hina. Kita ini keluar dari jalur kencing dua kali. Kita ini manusia keluar dari lubang kencing dua kali. Keluar dari lubangnya bapak kita, terus keluar dari lubangnya ibu kita dua kali. Sudah dibuat dari air yang hina, terus kita besok di kuburan jadi apa? Bangkit. Terus sekarang kita ini ke barat ke timur, di usus kita bawa apa? Kotoran. Jangan sombong dan juga jangan hasad. Lihat saudara kita sama Allah diberi nikmat, hasad. Bilang masya Allah, enggak mau. Biar kena mata. Biar bangkrut sekalian. Hasad. Menginginkan apa? Nikmat dari saudaranya ditarik oleh Allah pindah ke dia. Haram, enggak boleh. Dan juga para sekalian, jangan kita ini terlalu ambisi. Jadi orang yang qanaah. Allah sudah kasih, kita sudah usaha, sudah maksimal, tawakal kepada Allah, berdoa, ya sudah itu yang Allah berikan, ya sudah itu. Jangan terlalu terus minta lebih. Ada sebuah kisah, suami istri. Dia bisnis berdua, suami istri. Bisnisnya maju. Bukan bisnis tak maju. Cuman ya ini tadi, harus ambisi, pengen apa? Membesarkan lagi usahanya. Pinjam kanan, pinjam kiri, tidak dapat fulus. Akhirnya apa?
pinjam kemana? Pinjam ke bank. Padahal dia tahu riba dosa. Cuman karena apa? Ambisi dia tidak bisa tahan. Dikatakan apa? Sekarang bangkrut, hancur karena tidak bisa bayar utang ke bank. Maka para jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian yang selanjutnya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke dalam mana? Di dalam surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.